Dedek, Bang Bi. Ada dia. Ini nih. Aduh. Iyalah, blunderin lagi. Mana? Apa? Pasang. Iya. Entar gua pasang gigitin di pasin Gibran. Bukan gua. Jadi masih sukses terus masih saya. Thank you ya udah datangnya. Apa ini? Konsepnya apa nih? Konsepnya apa? Konsepnya itu pedesaan. Jadi kalau kita ada di sini. Oh, ada bandar. Oh, dia media lihat nih. Oh, ini media masa ya? Entar dia mau gua. Bukan. Beda. Bukan. Iya, multimedia. Jadi apa nih? Wih. Iya, jadi kita tuh pengen ngasih kesan orang datang ke sini itu orang bisa flashback lagi ke masa kecilnya, ke zaman dulu. Dengan pedesaan yang masih tradisional, terus suasana juga masih asri, masih ijo gitu kan. Terus emang ada asri Welas? Bukan asri Welas. Beda. Aslinya beda. Ini asri maksudnya rindang gitu loh, masih apa? Masih di sekitaran apa? Nature lah ya. Jantung kota BSD ya, nggak jauh juga dari tol. 40 menitan lah kalau dari. Yang dari Jakarta juga nggak terlalu jauh, Jakarta Selatan. Jadi tiduran sih tadi gua pas di jalannya. Kenapa gitu? Nyaman kan tolnya kan? Nyaman tol. Nyaman tolnya. Tapi ya. Tapi nggak apa-apa. Dusun Konco bagus sih, terobosan baru anak muda, bikin kafe seperti ini, mengingatkan kita jauh. Kita nggak usah jauh-jauh ke Cianjur ya. Sekarang ini mantep. Apa? Kalau biasanya setiap restoran ada makanan jagoannya kan, signature-nya. Kalau di sini jagoannya apa? Apa jagoannya? Signature-nya ini ada ayam kampungan. Iya. Adaannya. Kan kalau ayam kampung udah bisa. Ini bener-bener kampungan ya. Oh, udik ya. Dari kampung ayamnya. Ikan udik kan belum tentu kampungan. Yang kampungan itu. Jadi yang beda itu emang ayam. Orang. Iya, itu emang kampungan. Karena ayamnya emang enggak tahu diri dia. Curhat ya. Begitu. Terus abis itu karena enggak tahu diri di kampungan. Iya, dipotong. Masak. Soalnya ya, apa yang menjadikan itu apa diapain? Bentar Mas, palaku nih Mas kan. Ayamnya itu diapain? Olahannya itu dalam bentuk apa? Nah, jadi FYI asik. Oke. FYI. Jadi for your information lah. Oke. Jadi gini loh, jadi menunya itu adalah dari mama, resep mama semuanya. Oh, jadi dari nyokap. Biasanya aku di rumah itu sehariannya dimasakin sama nyokap. Okay. Terus kepengen buka tempat usaha, akhirnya jadilah tempat usaha ini gitu. Biar orang bisa tahu masakan nyokap itu seenak apa. Gua kalau cuma diomong-omongin doang kurang gitu ya, gua harus nyobain langsung nih. Iya, nyobain langsung ayam kampungan ya. Apakah kampungan seperti orang-orang yang suka menghujat tapi pakai fake account?